Siapa dulu yang ke Persija? Si Luksi duluan. Oh, terus kamu jemput? Maksudnya nggak? Aku dijemput, gitu. Dijemput sama dia. Oh. Tapi jujur aja, pertimbangannya apa masuk Persija e-sport? Persija e-sport ini baru kan berarti? Pertimbangannya apa? Gaji kah? Karena ada? Atau tidak terlalu banyak event yang mereka harus datangi kah? Nggak ada pertimbangan sih. Cuman kayak ya, buat gue tuh merasa gini ya. Di Persija tuh kayak diajak kemana-mana gitu loh, jadi kayak pengetahuan aing jadi lebih luas gitu. Kan aing orangnya tuh tolol, bego, jadi kayak kudet. Terus kayak pas diajak ke Persija kesana kesini tuh kayak, aing tahu ini. Ilmu baru nih. Oh berarti dia nggak fokus di itu-itu doang, jadi iya, kemanapun ya. Kalau mau lebih kemana-mana jangan Persija, harusnya Kopaja. Itu kemana-mana tuh. Kopaja e-sport. Kali dulu. Itu lebih kemana-mana, kamu ketemu sama berbagai macam orang, wawasan kamu luas.